Assalamualaikum. Kenapa, Jang? Waalaikumsalam. Halo, Tante Sisi. Saya mau nanya nih, ada Ali nggak di rumah? Atau dia izin mau kemana gitu? Enggak, Ali nggak di rumah. Tadi udah jalan bareng sama Dion. Kenapa? Oh, udah jalan sama Dion ya? Iya. Makasih. Makasih, Tante. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ali kenapa sih? Gak tahu tuh si Ujang nyariin Ali, katanya belum ketemu. Ya Allah. Mbak khawatir Ali kenapa-napa lagi. Mbak, udah dong. Jangan mikir negatif terus. Ya siapa tahu Ali mampir kemana gitu. Lagian kan Ali udah sama Dion. Udah ya, jangan banyak pikiran dulu. Lagi jalan sama Dion. Yaudah gue telepon si Tentong Nasi deh kalau gitu deh ah. Lalu habis kali gue yang telepon deh. Ya udah coba deh. Kagak diangkat juga, kemana sih tuh anak berdua? Bener kan? Kemana sih tuh anak tuh? Gue udah bingung nih. Gak diangkat-angkat juga. Duh. Gini. Diharapkan para peserta agar memeriksa kondisi motor yang masing-masing. Dan bersiap-siap. Karena pertandingan akan segera dimulai. Bagi peserta yang tidak muncul di garis start saat pertandingan akan dimulai, maka akan langsung didiskualifikasi. Jang, lu denger kan? Gimana nih sekarang? Ya gua juga tahu, Bom. Gua juga lagi pusing nih, gimana nih? Aduh, masa si Ali sama Dion enggak ikut lomba sih? Lu jangan asal ngomong dong. Kelihatan kan? Mana paling yang lebih tajam? Pastinya. Rencana lu berhasil nih, bro. Mantap, enggak? Bang Barun, sebentar lagi dendam lu bakal terbalaskan. Ali bakal segera nyusul lu. Bang, bukain bang! Astagfirullahaladzim. Gosong-gosong lo dah. Iya gak? Sate, iya gak? Apa sih maksudnya? Bukain! Kok berasap ya? Apaan nih, kok berasap? bukain bang! Kali ini, Ali gak akan pernah bisa lo. Ini benar-benar abis dia. Abis banget. Hancur. Dan gua jamin, tuh anak gak bakal bisa lolos dari gudang. Thank you.
Mau dibantuin gak sih? Gak usah, dikit lagi juga kelar kok. Mbak, kenapa sih? Mbak telepon Ali dari tadi gak dijawab. Ujang sama Bombong udah ada kabar belum dari dia? Belum, Mbak. Ujang sama Bombong belum ketemu sama Ali. Udah, Mbak. Gak usah dipikirin. Lagian kan Ali lagi sama Dion. Ya, mungkin mereka ada urusan atau mungkin lagi di jalan. Makanya gak dengar HP-nya bunyi. Ali kan udah berangkat dari tadi. Masa belum nyampe sih? Ya, mungkin mereka di tempat balapan. Mbak tahu sendiri kan, di tempat balapan pasti banyak motor. Ya, mungkin mereka gak dengar kalau ada yang nelpon. Mungkin kali ya. Ya Allah, Ali semoga kamu baik-baik aja ya, Nak. Gak ada akhirnya lagi. Li! Li! Ali! 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 Bangun! Tolong! Tolong! Ali! 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 Mbak! Pada ngapain Mbak disini, Bayo? Ali, jangan! Ali di dalam? Iya! Kok bisa? Tolongin buru, keburu apinya gede banget! Astaga!